I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care. Daftar transfer Manchester United semakin bertambah panjang. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Kacper Kozlowski di musim panas ini. Nama Kozlowski tengah naik daun di Polandia. Kecemerlangan sang gelandang membuatnya dibawa ke Euro 2020. Menurut Gazeta dello Sport, aksi Kozlowski ternyata diamati oleh Manchester United. Sang gelandang dilaporkan masuk ke dalam daftar transfer setan merah. Tapi siapa sih sosok Kozlowski ini? Berikut aku bakal kasih cuplikan skillnya yang bikin Solskjaer jatuh cinta melihatnya. Nah, itu dia tadi guys, beberapa deretan aksi dari bocah 17 tahun, Kacper Kozlowski. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik mendatangkan Kozlowski setelah melihat aksinya. Semenjak di Polandia, Kozlowski memang dikenal sebagai gelandang muda berbakat. Gaya bermainnya kerap disamakan dengan Paul Pogba. Kans Manchester United untuk mendapatkan jasa Kozlowski tergolong cukup besar. Mahar transfernya pun tergolong cukup murah. Hal inilah yang kemudian membuat MU bisa merekrutnya di musim panas nanti. Nah, menurut kamu gimana guys? Cocok nggak sih kalau dia jadi penerus Pogba di Manchester United? Aku tunggu ya komentar kamu. Update setiap harinya cuma buat kamu. So,